guys, kita bakar. Guys, belum mateng guys. Tuh guys, baru segini. Guys, sudah mateng guys. Daging ininya tuh. Anjir. Bayang-bayang. Halusnya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya ya, bersama teman-teman. Di kesempatan hari ini saya bermain-main ke hutan guys, mau mancing ya atau mencari sesuatu yang nanti kita olah dan kita makan. Mudah-mudahan dapat. Saya dari sana tuh, dari gunung sana ke sini. Dikarenakan tadi nggak di video guys, dikarenakan kepanjangan ya durasinya. Lihat, ini lokasinya di hutan ya. Oke lanjut kawan-kawan, mudah-mudahan dapat mencari sesuatu. Tuh guys, tebingnya sambil mancing ya guys ya. Sambil mancing, sambil nanaon lagi lah urang mah, yang penting ulah kelaparan kaleuweung. Tuh guys, ada makanan guys. Ini guys, ini juga makanan nih. Karena di alam ini ya banyak banget makanan. Tuh ini juga bisa dimakan guys. Ini namanya petai atau pete hutan ya, seperti kayak begini tuh. Nah, bawahnya. Bawah. Pas kayak yang dahar. Saya lanjut guys. Tuh teman-teman lihat, kita mau turun ke bawah sana ya. Tuh, itu lokasinya guys. Mau mancing ya, mencari apa aja lah yang nanti bisa kita olah dan kita makan. Mudah-mudahan dapat. Lokasinya teman-teman tuh lihat, ini bukan hutan ini ya. Kita harus berhati-hati ya kalau ke hutan, dikarenakan di hutan banyak, masih banyak apa-apalah, seperti loba nanaon gitu. Oke guys, masih jauh guys perjalanannya guys. Guys, menemukan nih di perjalanan guys, ada ini tuh. Ini namanya memble ya. Kalau ini makanan hutan. Kayak begini teman-teman tuh. Ini tuh, kayak begini tuh. Kalau di hutan masih banyak ya makanan. Jangan takut kelaparan tuh, seperti ini tuh dalamannya tuh. Eh, murah nih. Tuh ini manis banget tuh. Kita cari lagi guys. Manis. Amis oi. Teh memble nya. Ting bahasa gaul nanti non. Aduh. Mantap. Lanjut. Oke guys, istirahat dulu guys. Aduh, masih jauh perjalanannya. Tidak hati lah, capek aduh. Masih jauh tuh di bawah. Lokasinya spotnya. Spot hunting dan pemancingan. Mantap, ya. Oke, teman-teman, saya mendapatkan ini nih, mendapatkan biawak guys. Karena gak kesut ya tadi cara pengambilannya ya. Tuh guys, alhamdulillah ya, kita mendapatkan DJ ya. Kita olah, kita pasak nanti. Oke guys, lanjut.
kita proses pembersihan dulu ya guys. Oke guys. Guys, dapat guys. Dapat jawab ya. Lumayan. Tuh. Oke teman-teman, saya mau siapin ininya, apinya dulu. Kita mencari kayunya dulu ya. Karena ini susah, agak susah nih kayunya di sini. Tuh guys, baru nyala ya tuh. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Kita nanti kita bakar. Alhamdulillah ya, saya mendapatkan hasil lumayan. Oke lanjut. Oke, kita bakar. Bakar, oi. Dikarenakan gak ada alat, guys. Kita dikurusuk aja, dibakarnya kayak begini. Ini yang penting matang lah. Hasil tadi ya, guys. Hasil dari hilir ya. Kita mendapatkan biawak ya. Alhamdulillah lah. Kita makan nanti. Karena gak ada alatnya, guys. Gak ada itunya. Yang penting matang, guys. Tuh, mantap, guys. Hai. Mantap, Bu. Oi. Stop. Hey guys, kita siapin ini dulu ya buat bikin sambalnya ya. Dikarenakan kalau di hutan ya seadanya ya. Guys, kita iris dulu, guys. Oh, ini ada pakai dengek ya, cabe. Kita bikin sambalnya, sambal mentah ya. Sambal kecap mentah. Oke, lanjut, guys. Sambil nunggu naon itu tuh? Mateng. Eh, guys, belum mateng, guys. Tuh, guys. Baru segini baru ini tuh. Sebentar lagi mateng. Gak kuat lapar. Untung saja dapat makanan. Mantap, lanjut. Oke. Ya guys, sudah mateng, guys. Daging ininya tuh. Ini daging bayawak ya. Coba, guys. Sudah sih kan. Sudah tuh. Asin enggak nak? Ya. Asin-asinnya. Ya. Sakit-sakit? Hah? Kembali, weh. Sama? Nasib, kan? Hmm? Ya, guys. Makan, guys. Ayang. Kembali ke ubar. Tak buruk? Ya. Yang cep kemana ya? Cep! Buru! Mantap, guys! Wah! Mantap. Terus. Sudah. Bikin jalan. Mantap, Chef. Guys, tadinya guys tuh kayak begini tuh.
Siap, weh. Oke. Ah. Hah? Malam ini tadi. Malam. Ini tuh kan. Apa ke mana? Ya. Bayang-bayang. Mantap, oi. Tuh. Oh, Ji. Bayang-bayang. Nah, sambil kena di pagi, ngangkat di kamar dia. Eh, halusnya. Tena, ah tena mau sanggup, dah mantap guys. Jadi bisa kita jadi aktivitas doma. Mantap sih. Ya. Dia itu baru di coba. Dan buka bawa. Lalu kalau pas day itu baru mah. Belum day kira. Ada. Rasana kuas kumara, rasana gurih, gurih mirip daging ayam. Karena segitu euy. Karena daging biawak bisa menjadi obat, guys. Banyak manfaatnya buat penyakit gatal. Budug ya. Budug ya. Buat penyakit asma. Banyak manfaatnya, guys. Lanjut guys, makan guys. Tuh. Ay. Mantap. Ini kena step. Kamu kedua kira sebab ini, Pak. Kan kopi itu. Ada ada kecap, guys. Itu tuh. Nah. Dia mah mantap, Chef. Kopi atas.
Oke guys, sampai aja di sini dulu ya bikin ininya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Saya mau lanjut makan ini, itu masih banyak, belum habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.